Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Ayu Dian. Di video makeup share kali ini, aku mau sharing makeup tutorial untuk ke kantor, masih dengan menggunakan produk yang ramah di kantong, super terjangkau, hemat, dan bagus tentunya. Jadi aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya, kalau semua produk atau teknik yang aku share di video-video aku itu adalah produk atau teknik yang memang aku gunakan dan aku pakai untuk makeup-makeup aku dan cocok untuk karakter atau makeup kesukaan aku gitu loh. Aku tuh sukanya makeup tuh yang full cover, tahan lama, karena aku kerja dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam makeupannya, dan aku punya beberapa dark spot yang harus aku tutupin. Jadi aku memilih produk dan teknik yang bisa menunjang hasil makeup yang sesuai dengan keinginan aku gitu. Sebelumnya aku mau disclaimer juga nih, jadi aku itu kerjanya nggak di kantor, aku kerjanya tuh di salon, jadi aku kurang tahu banget gimana kegiatan dan apa aja yang dilakuin teman-teman yang kerja di kantor. Tapi dalam bayangan aku biasanya, kalau kerja di kantor itu tuh kita lebih berhadapan dengan komputer atau buku gitu ya, atau gadget, dan kayak lebih formal aja gitu. Jadi sikapnya tuh lebih formal, kayak jenis profesionalitasnya juga lebih formal, jenis kepercayaannya juga lebih formal. Kalau misalnya di salon kan nggak kayak gitu, jadi aku kurang tahu. Nah, hasil makeup kali ini adalah hasil dari aku membayangkan kira-kira kalau aku kerja di kantor aku akan seperti ini gitu makeupnya. Jadi kita langsung aja ke tutorial makeupnya. Pertama-tama sebelum aku memulai makeupnya, aku mau pakai pelembab dulu dari Viva, pelembab yang bengkoang. Seperti biasa aku masih sering pakai ini, kira-kira segini aku pakainya. Terus langsung aja aku pakai di wajah. Oke. Kali ini aku mau pakai Hanasi Serum Cushion yang Soulmate. Jadi si Soulmate ini tuh di aku kurang nempel, mungkin karena kulit aku tuh memang kering, sedangkan si Soulmate ini tuh memang dia tuh didesain untuk hasil yang lebih matte. Aku rasa karena itu kurang nempel di kulit wajah aku. Nah, sebenarnya aku harusnya tuh menambahkan step dari makeup ini gitu loh, agar si cushion ini tuh bisa lebih nempel di kulit wajah aku, yaitu menggunakan primer. Tapi karena primernya sendiri aku belum punya, aku punya teknik yang menurut aku selama itu aku cocok banget untuk aku gunakan kalau si alas bedaknya ini kurang nempel di kulit aku. Sebelum pakai cushionnya, aku mau pakai dulu nih bedak padat dari Pixi 4BB. Ini yang nomor 3 Sand Beige. Jadi bedak juga bisa kita gunakan untuk sebagai pengganti primer gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pengen makeupnya itu lebih tahan lama, buat kamu yang mungkin berminyak, itu kamu juga bisa gunakan bedak tabur sebelum kita pakai complexion gitu. Nah, ini aku pakai bedak padat. Setelah rata kayak gini, baru aku akan menggunakan si cushionnya. Si cushion Hanasi Soulmate ini udah beberapa kali aku pakai di video aku ya. Memang aku memilih warna yang lebih terang dari kulit aku sebenarnya, karena aku pengen hasilnya lebih bright gitu wajahnya. Nah, itu dia, lebih bisa nempel di kulit wajah aku dan menambah coverage yang aku butuhkan. Jadi dengan aku pakai bedak padat dulu sebelum pakai cushion, itu beda banget hasilnya kalau aku nggak pakai bedak padat dulu gitu loh. Karena dengan menggunakan bedak dulu, aku ngerasa hasilnya tuh lebih full cover dan si produknya tuh benar-benar nempel di kulit aku gitu. Jadi biasanya kalau aku nggak pakai bedak padat tuh coveragenya tuh lebih medium, lebih light aja, dan kayak pecah-pecah gitu. Selanjutnya untuk ngesetnya aku tetap menggunakan bedak Pixi-nya ini. Jadi ini tuh warnanya bisa menurunkan kadar keterangan yang terjadi di complexion aku gitu. Mungkin kalau teman-teman nggak punya dark spot kayak aku, tanda lahir gini akan lebih gampang sih makeupnya. Jadi nggak perlu ribet, tinggal pakai complexion-nya aja atau cushion-nya aja atau apapun yang kalian punya, terus pakai bedak gitu aja udah cukup.
Selanjutnya di sini aku mau pakai eyeshadow dari Beauty Gliss ini yang lemon. Warna-warnanya lebih ke kuning-kuning gold gitu, tapi di sini ada warna yang aku suka banget kalau dipakai untuk makeup natural. Dia tuh jadi ada warna coklat, tapi coklatnya nggak yang coklat banget, lebih ke bronze aja. Aku ganti si brushnya yang udah yang masih bersih. Nah, jadi ini aku fokusin di bagian kelopaknya ini. Kalau di sininya udah nempel semua, baru aku baur ke atas biar nggak terlalu ngegaris. Jadi hasilnya kayak lebih gradasi gitu. Ini bagian sininya dulu. Nah, kalau udah bagus nih, baru kita bawa naik ke atas, dibaurin ke atas, hasilnya biar natural. Jangan lupa di bagian bawah mata. Oke, udah eyeshadow-nya segini aja. Selanjutnya aku mau pakein maskara dari Beauty Gliss. Jangan lupa bagian bawah matanya juga. Jadi usahakan guys, kalau pakai maskara tuh kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar bisa mengontrol diri, karena kalau enggak itu akan kecolok dan sebel banget kalau udah kecolok kayak gini, bleber-bleber. Tapi ya udahlah, nanti kita akalin. Matanya udah segini aja, aku mau yang simple aja. Untuk blush on-nya di sini aku mau pakai blush on dari Beauty Gliss ini yang nomor 05. Jadi karena ini makeup ke kantor, jadi jangan terlalu ngeblok atau medok banget. Kayak yang penting kelihatan seger aja. Jadi sebisa mungkin kita natural aja blush on-nya, jangan terlalu tebel. Karena biar gimana pun kita harus menjaga nih nama baik kita gitu kan. Jangan sampai makeup itu menjadi satu hal yang membebankan diri, sehingga kerjanya kurang maksimal gitu loh. Karena kebanyakan kalau misalnya orang terlalu heboh sama makeup tuh, kita jadi kayak fokus sama makeupnya aja gitu. Oke, udah. Untuk selanjutnya, aku masih mau menggunakan si blush on ini untuk aku ngewarnain bibir. Setelah aku warnain bibirnya pakai blush on tadi, aku mau timpain lagi pakai Pink Flash Duo Lip Gloss. Ini yang nomor V03, pakai warna yang gelapnya. Terus part yang terakhir pakai pensil alis masih dengan Fairly aku. Jadi percaya nggak percaya, alis ini tuh bisa menjadi salah satu patokan gitu loh untuk orang tuh menilai kita seperti apa gitu loh. Kalau misalnya alisnya berantakan, orang tuh akan melihat kita tuh berantakan. Tapi kalau alisnya bagus, rapi gitu, orang tuh akan melihat kita juga rapi. Adalah orang yang bisa mengontrol diri, karena alis tuh kan bikinnya kan susah ya. Tapi kalau misalnya rapi, wah berarti kita mampu untuk mengerjakan hal yang susah gitu. Selanjutnya aku mau semprotin pakai air mawar. Jadi aku tuh suka banget nyemprotin air mawar kalau aku tuh lagi make up-an, karena kan air mawar sendiri itu kan bagus ya untuk kulit. Jadi kalau misalnya kita pakai di, jadi menurut aku sekaligus ngerawat kulit aku juga dengan menggunakan air mawar gitu. Oke, jadi kayak gini hasil makeupnya untuk ke kantor ala aku.
Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.